Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Gel Nasution. Sebelum kalian lanjutkan videonya, jangan lupa kalian subscribe channelnya. Oke, mau lihat di godang Horas. Oke, Bes, aku sudah sampai di tempatnya, di peternakannya. Di peternakan Laker Camp. Dan kita mau lihat ke dalam karena di dalam ada 400 ekor sapi dan kerbau. Ngeri kali. Peternakan pribadi tapi punya 400 ekor. Wuh, luar biasa, ngeri kali. Guys, jadi aku sekarang sudah berada di dalam peternakan Laker Camp dan ini penampakan lembu-lembunya. Lembu-lembu di sini sehat-sehat kali. Big size semua, besar-besar. Dan hari ini kita mau lihat proses penimbangan lembu. Jadi nanti bakalan ada lembu yang mau ditimbang, mau dicek secara berkala. Jadi lembu-lembu di sini berat badannya itu secara waktu yang udah ditentukan harus ditimbang gitulah. Keren lah. Padahal ini peternakan perorangan ya. Cuman standar kerjanya sudah seperti itu. Dan ini menakjubkan kalau aku pribadi, karena aku baru pertama kali masuk ke tempat kayak gini, dikelilingi lebih dari hampir 400 ekor lembu. Dan yang di kandang ujung sana ada beberapa ekor nanti yang mau ditimbang katanya. Untuk hari ini itu adalah kloter terakhir. Jadi yang mungkin tadi udah selesai penimbangan beberapa ekor dan yang mau ditimbang itu di sana, di kandang ujung sana. Oke, pokoknya ikutin terus videonya. Kita mau saksiin bagaimana proses penimbangan lembu atau sapi. Oke, guys, ini sekarang lembu-lembunya, sapi-sapinya lagi digiring, mau diarahin ke proses jalur penimbangan. Jadi orang itu yang di dalam itu lagi diusir, mau lewat sini orang itu nanti, karena mau ditimbang. Mana yang masih kurus dikasih puding, mana yang udah kegemukan dipindahkan kandangnya. Dan ini jalur terakhir yang mau masuk ke dalam timbangan. Wow. Kok ngeri ya? Ini ngeri loh, guys. Kayak mau diseruduk kita. Wah, tengok kakinya aja besar-besar. Cuman kok misalnya kena terjang. Oke, udah ada yang masuk ke dalam timbangan. Nah, ini dia. Lembunya lagi ditimbang. Ini lembunya ini beratnya 450. Gabung aja, Mbak. Rampung. Woi, woi. 450. Gendut juga kau ya, 450. Gendat kau ya. Oke, Bang. Oke, dibuka. Jadi posisinya itu penutupnya ini harus pas ya. Dia nggak lasak di dalam waktu ditimbang.
Yang kedua ini beratnya 400 berapa ini? Masih naik turun. Masih dipaskan posisi lembunya. 389. 309 atau 309? Ada. Hah? 309. Jadi yang pertama dibaca itu adalah datanya yang di kuping ini ya guys. Oke. 472. Itu data pertama dia masuk ke dalam kandang beratnya. Ya. Setelah ngamuk. Marah-marah. Wow. Jadi yang di kuping itu salah satu data beratnya yang pertama kali dia masuk ke dalam kandang. Dan sekarang ini 34. Ditimbang 34. Sudah berapa naik berat badannya selama berada di kandang ini. Oke. 496. 496. Ya. 496. Oke, jadi kayak gitu. Jadi lembu-lembu ini rata-rata beratnya itu di angka 400 sampai 500 kilo. Nah, ini lagi bergilir, nanti yang di kandang sini mau diarahin masuk ke kandang penimbangan di dalam sini. Jadi ini pengalaman pertama dan seru kali. Soalnya selama ini nengok lembu secara dekat kayak gini kan hanya di momen-momen Idul Adha ya. Jadi kali ini kita langsung ke peternakannya dan melihat lembu-lembu dengan berat yang dengan bobot yang berat. Ya. Halo. 460. Ya. Kupingnya tindik guys. Jadi ini lembunya bukan lama sporing ya, gara-gara orang ini tindik semua. Ini memang sengaja ditindik. Ora minggir tabrak. Ngeri. Kita coba ngambil video dari depan waktu lembunya keluar. Oke, ini dia. Dia mau keluar. Ngeri kali. Aduh. Ah, ngeri pun dari sini, janganlah nanti diseruduk pula. Oh, coba kita lihat penampakan dari atas. Nah, itu lagi diusir. Biar masuk ke dalam kan. Itu lagi diusir biar masuk ke dalam. Dikira dia mau dipotong ya kan. Ini dia. Tempat. Jadi memang harus kayak gitu guys. Kalau enggak dia enggak mau jalan. Nah, lembu-lembu yang dengan bobot segitu baru layak untuk dijual. Jadi ya memang lembu-lembu dengan ukuran jumbo yang layak untuk dijual di peternakan ini. Oh, semangat. Terkejut dia. 030. Tapi yang unik di sini rata-rata lembunya hampir tidak punya tanduk. Atau kalau ada pun kecil lah tanduknya. Tanduk-tanduk apa? Tanduk mini. 460. Nah, kayak ini kan enggak ada tanduknya. 460. Ya. Oh, mau dibuka. Raminggir tabrak. Oke guys, jadi ini lembu-lembu yang barusan ditimbang tadi. Jadi lembu-lembunya ditaruh di kandang sini dulu.
Nanti baru dipindahin ke kandang awal. Kandang yang di ujung sana sih. Mungkin gitu dulu video proses penimbangan. Nanti kita bakal upload lagi video-video seru lainnya seputar sapi dan kerbau di peternakan Leker Kambing.